Okey, kat sini pun saya berbual agak sikit-sikit. Ha, ni air. Tadi dia pusing ke sana kan? Sekarang, saya dah buat dia ke situ lah. Tapi dia drip sikit-sikit je lah. Kalau 2 jam saya kat kebun ni, 2 jam lah dia macam tu. Bila saya balik, saya tutup paip. Sebab ni air direct. Saya buka air slow je lah. Dan selebih tu, hari hujan. Semoga pokok pisang, pisang. Pokok apa ni? Pokok manggis. Saya tak tahu manggis jenis apa, tapi manggis lah. Dapat tumbuh sehat dan membesar dengan jayanya sampai keluarkan hasil. InsyaAllah, mudah-mudahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pokok manggis tak sehat, tak naik-naik. Okey, saya nak buat sedikit pemulihan. Kita cubalah. Nanti saya nak buat longkang, longkang besar juga keliling dia, supaya dia ada apa, kawasan tadahan air ataupun lebihan air lah, untuk yang, tapi saya tak syak dia terlebih air lah, sebab dia tumbuh tapi dia lambat. Mungkin dia tak cukup baja, mungkin tak cukup zat, wallahualam. Ataupun dia bersaing dengan pokok ni. Ha, ni pokok pisang mas sedang berbuah. Habis buah ni, habislah pisang kat sini. Sebab dia terlalu dekat ni. Nanti saya akan selamatkan lah. Habis, wassalam. Tak ada lagi pisang di sini. Baru agaknya pokok manggis ni dapat naik. Dan semua semak-semak ubi kayu. Sebenarnya tu batang ubi kayu akan diproses lah. Jadikan kawasan dia lebih terdedah pada cahaya matahari dan juga air. Kita ada air situ, piping tu, nampak tu, piping. Jadi tak apa, kita cuba dulu. Walaupun dia dah usia 2 tahun dah ni. Kalau tengok usia dia, macam tak masuk akal dengan pertumbuhan dia kan. Lepas tu saya fikir-fikir, saya kena buat sesuatu. Sebab dia kalau compare dengan pokok yang di ujung sana tu, ujung sana, belah sana, jauh sangat ketinggian dia. Jadi tak apalah, ada pokok yang laju, ada pokok yang slow kan. Okey, kita cuba. Jadi sekarang saya nak buat longkang dululah. Alright, let's go. Pokok pisang. Okey. Kenapa saya buat longkang? Saya cuma nak pastikan kalau dia perlukan air, air dalam longkang ni tak pergi mana. Air akan terkumpul sini. Kalau saya baja, baja dia ada di sini. Cuma dia punya saingan sekarang ialah pokok pisang ni lah. Akar dia dah sampai sini. Jadi tak apalah. Sementara jadi pisang ni bagilah, dah dia masak dulu. Dah masak tu kita alihkan lah. Maknanya tidak ada lagi pisang di kawasan sini. Okey, kawasan ni rendah bawah. So yang sini kena lebih dalam lah, supaya dia dapat balance. Itu je. Kita cubalah buat. Harap boleh berjaya.
tanah subur lah, ada cacing eh. Okey, alhamdulillah. Okey. Ni saya buat dalam eh, tapi saya tahan dekat sini supaya air dia tak terus sampai ke bawah ni, sebab bawah ni rendah, nanti air terus pergi ke bawah sana, air terus pergi sana, tak nak saya tahan sini. Tak apalah, biar dia berenang tak apa, lama-lama dia akan mendap ke bawah dan pergi belah bawah, tak ada masalah. So pokok ni nampak boleh tumbuh. Okey, apa yang perlu saya buat ialah, yang pertama saya korek lubang untuk pastikan air ini penyiraman eh, penyiraman manual. Kalau ikutkan, inilah cara dia. Ni kita tengok, buka baik. Air akan keluar lah situ. Okey. Nanti saya adjust balik lah supaya dia boleh pusing ke sana. Alright, tu penyiraman. Jadi saya mungkin berbau baja lah, baja. Tapi saya berbau baja tek kambing je. Lepas tu Dolomite. Okey, mungkin juga kalau ada CRP saya bubuh lah. Itu je. Okey, nanti kita bubuh. Okey, ni saya bubuhkan penggalak akar. Bagi akar dia biar galak sikit lah. Boleh. Mudah-mudahan akar dia bercambah dengan banyak. Saya campurkan sikit Dolomite. Dolomite ni dah keras lah. Boleh lah, tak ada masalah. Tak cukup, kita bubuh lagi. Okey, saya banyakkan sebelah sini sebab nanti dia bawa air ke sana. Hari hujan dia bawa ke sana. Okey, lepas ni kita bubuh baja pula. Tahi kambing. Sekejap, satu per satu. Ni dulu mak ni kena simpan, tidak dia basah. Sini dulu. Mana tahi kambing? Tu tahi kambing. Tak apa. Okey, dia yang akan cakap lebih banyaknya. Tak apa, memang saya bubuh banyak sebab dia tak ada masalah, dia jauh daripada pokok, no problem. Lepas tu dia pun tak ada apa masalah sangat, dia original organic kan, okey je. Kalau dia terkena sikit pun tak ada masalah. Ni dia berkeliling eh, saya bubuh kan. Tu dia. Okey, kat sini pun saya bubuh juga sikit-sikit. Ni air. Tadi dia pusing ke sana kan. Sekarang saya dah buat dia ke situ lah. Tapi dia drip sikit-sikit je lah. Kalau 2 jam saya dekat kebun ni, 2 jam lah dia macam tu. Bila saya balik, saya tutup paip. Sebab ni air direct. Saya buka air slow je lah. Yang selebih tu, hari hujan. Semoga pokok pisang, pisang. Pokok apa ni? Pokok manggis. Saya tak tahu manggis jenis apa. Tapi manggis lah. Dapat tumbuh.
sehat dan membesar dengan jayanya sampai keluarkan hasil. InsyaAllah mudah-mudahan.